Ini aku video kok ada kekerasan, kok kenapa, kok kenapa? Jan, si Paris kesini sama pelatihnya. Oi, separing bang. Ayo ya, om tentang bagaimana kau ya? Udah pakai kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video saya kali ini kita akan jumpain Paris Fernandez, teman-teman ya. Paris Fernandez itu adalah yang petinju yang berasal dari Binjai, yang dulunya viral dia pernah mukul-mukulin pisang ya teman-teman ya. Dia mukul-mukulin pisang, gara-gara dia mukulin pisang 7 bulan di kampungku gak ada molen, pisang goreng gak ada gara-gara dia teman-teman ya. Jadi ya untuk ya sampai monyetku dulu gak makan juga gara-gara itu teman-teman ya. Gara-gara pisangnya habis tumbangi sama Paris Fernandez ditinjuin. Jadi viral di warga di kampungku juga numbuhi pisang teman-teman ya. Gak ada pisang, tiang PLN pun kena tumbuh ya. Ya, jangan dimakan hati kali teman-teman, cuma bercanda. Pisang tetap ada teman-teman ya. Kalian penonton ini baperan. Bapernya ya langsung sikit-sikit yang jeleknya aja yang diambil gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Bang Rian kenapa jumpain Paris lagi? Nah, jadi aku jumpain Paris lagi ini teman-teman karena aku mau klarifikasi tentang dia tinju sama si Pajar. Memang di dalam pertinjuan itu teman-teman, dalam tinju mereka semalam itu kan umur juga udah apa ya teman-teman ya? Udah jauh beda, spek juga udah jauh beda. Cuman Pajar memang gayanya kreak kali. Mukanya memang mirip kan sama Paris, kreak. Mungkin Pajar tuh kok dilatih, dididik kan. Besok jina itu. Jadi gini teman-teman ya. Kita mau jumpa sama Paris di rumah Ayah Mansuri, tepatnya di Jakarta teman-teman ya. Kita mau klarifikasi tentang pertandingan kemarin yang sempat trending juga lah teman-teman ya. Trendingnya enggak sampai trending 1, trending 2 gitu enggak. Entah trending 11, 12 gitu lah teman-teman ya di videoku. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube-ku. Kalian follow channel YouTube-ku yang kedua, ini Rian Arifin. Kalian follow channel YouTube-ku, subscribe channel YouTube-ku yang Musang TV. Ada juga channel YouTube-ku Rian Podcast. Wah, bentar lagi udah jualan YouTube aku ini. Jadi gini teman-teman, klarifikasinya adalah, apa yang mau diklarifikasikan di sana bang? Gini, si Pajar kan main sama si Paris. Itu si Paris tuh memang kuakuin dia terbaik, the best. Dianya ngalah, tahu dia kok lawannya gak imbang. Jadi dia tuh banyak ngelak-ngelak aja. Tapi dia ada sekali pukul bibir Pajar berdarah. Jadi kita mau takut-takutin aja si Paris. Kok kayak mananya kok sampai berdarah bibir orang. Katanya kok mukulnya gak mau di bagian mulut, di bagian pinggir-pinggir aja kan. Rupanya gak di bagian pinggir, bagian tengah gitu kan. Jadi terus suka juga gue nih bibir Pajar yang berdarah. Karena dia kreak kali, itulah karma. Karma itu karena dia itu sering kreak, ngejek-ngejek Paris, nantang-nantang Paris. Akhirnya bibirnya sini berdarah teman-teman, pecah bibirnya. Kena sentut sama si Paris kalian. Jadi di video kita kali ini kita mau jumpain Paris. Mau tanya sama si Paris, kenapa kau pukul tengah bibirnya itu Paris. Jendir sekarang bibirnya ngomong pun udah payah, dia kayak Iwan. Nah, jadi kita sekarang mau jumpain si Paris Fernandez. Sekarang kita tunggu dia datang teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran video aku itu tentang apa, aku kontenku semua ada podcast, ada mukbang, ada masak, ada video barbar, ada gestrek, ada konten mancing, semua ada teman-teman ya. Yang penting keseharian yang ada di kampung teman-teman ya, karena kita memang berasal dari kampung ya, kita buat kontennya tentang keseharian yang ada di kampung. Oke teman-teman, sekarang kita tunggu Parisa datang. Kita teman-teman, aku juga di sini ada teman artis seperti Bang Paujan, Bang Rap, di sini ada semua teman-teman ya. Oke, kita datangi. Ayah, kita mau jumpain Paris kan? Paris datang nanti ayah ya. Paris datang. Aku mau klarifikasi sama dia ya. Kenapa dia? Anggotaku bibirnya jendir buat dia. Perjanjian semalam kan kalau tinju itu kan dia kan ini yang pakai pelindung kan pipi kanan sama kiri ya. Jadi yang dipukul Paris itu bukan pipi kanan sama kiri, tengahnya. Bibir. Jadi bibir kawan ini berdarah. Makanya ini mau klarifikasi nanti. Kita suruh datang. Jadi teman-teman aku lagi di rumah. Si Iwan ya? Iya, enggak si Pajar. Si Pajar ya? Si Pajar. Sama Bang Rap, sama Bang Paujan. Wah, tatunya. Gambar apa ini? Dengar orang udah enggak takut sama tatu. Sama kurok sekarang katanya. Ini tatu pas barang tato, Bos. Ada maknanya. Maknanya? Ini anak aku yang cewek. Dan aku yang cowok. Nah, ini ular juga anak Abang? Bukan. Jadi ini bukan ular, ini naga. Naga. Kan ular naga. Ini sionya. Oke, sionya. Abang kalau jumpa Paris nanti kemana? Gini aja bang, waktu itu ngobrol sama Paris nampaknya ini. Dia takut sama tato. Waktu SD dia nampak tato lari-lari dia pulang. Nangis-nangis. Aku mau perlihatin ini pun gak takut tuh. Bikin dia. Tapi muka abang bersih kali, kena pukul sekali nampaknya nyeplak dia. Sama aja muka dia pun kayak kena tumbuh nyeplak itu. Kalau punya aku, muka aku gak senggol sedikit berdarah kayak jerawat dia. Oke teman-teman ya, sekarang kita tunggu. Kita aja tanding layan. Aku sama abang. Paris udah sama kakak aja, kok sama aku berani gak?
aku mau lebih kali. Bagus kita cari cara kayak mana numbangkan Paris. Gak usah lah. Itu aja. Gak usah lah kalau kita bang. Aku gak mau ke mabang kandung awak sendiri main. Gak mau kandung. Jadi teman-teman sekarang lagi kita nunggu si Paris datang. Mungkin 20 menit lagi dia nyampe teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi si Paris nantinya kok bakal ngetok ruangan ini, ruangan ayah. Ayah mana teman-teman ya. Jadi kita pake dulu biar dia bisa masuk. Ayah batuk juga. Sakit kan itu. Ini loh obat lu yang semalam. Oke teman-teman ya, jadi kita lihat aja nanti dia ngetok-ngetok pintu. Soalnya dia udah di depan teman-teman. Nah ini dia, ini suaranya. Orang masih lapar, orang masih lapar, tidak bisa diganggu. Oh, pulang dia, dia ya. Dia pulang dia. Ini aku video kok ada kekerasan kok, kenapa kok, kenapa? Di depan kali sama aku teman-teman, aku kunci pintu ya. Buka kan kayaknya ya? Gak. Oh, kalau istrinya gak apa-apa lah. Anak cewek yang teriak mau gimana dong? Bang! Bang, kenapa rancu? Bang, bapak. Saya doang. Kenapa? Dua kok apa hujan? Kickboxing. Dua karena aku hujan. Tapi kickboxing. Kita main apa aja? Main PS yuk. S3. Oh, kickboxing doang. S3 habis 2 berani aku. Ayo. Kok mukamu kayak anak-anak sekarang? Aku tengok semenjak main sama Pajar. Dia makin apa? Bajumu ini yang mirip anak-anak. Gara-gara iya kan? Kayak anak-anak kok sekarang lah. Betul. Malah kayak pohon pisang. Salah ngomong aku sumpah. Ay. Aku cepet-cepet lo tadi. 20 menit mulu, ngeri kali lo. Nyampe gak 20 menit, perhatikan dulu. Aku dari gerak, ngecek bapak. Pas nelpon aku lo. Susah, ini sombong, wah ini orang. Belum terkenalnya sombongnya parah cuy. Astaga. Ini kok tolong gue padanya. Weh. Dia kalau ini orang belum terkenalnya sombong. Kalau ada orang ngomong ngeri kali. Coba kalau telepon sampai sejam, iya lek. Jan, si Pak si Paris kesini sama pelatihnya. Takut kalau sama kami kan. Mbak pelatih. Bang, separuhnya bang. Condol ya. Itu kok. Berap. Dia jago. Iya. Ayo Yan, om memang pakai mana kau Yan? Udah pakai kamera itu. Udah juga jadi. Kan kok ngomong sama Musa. Pasti ngomong gitu kan. Lagi kerja saat. Semua foto. Sudah siap makan teman-teman ya. Lihat senyuman dia. Tamu jeng. Pokoknya keluar dari mobil. Video naik semua dari CCTV. Ya, oh iya. Udah pas skenario nggak mau dia bodoh. Ikutilah. Namun ternyata salah. Dilanjut nyanyinya lu. Pak, ini Pak. Ke sini semua ya. Ada bola nanti malam. Bola final. 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 Leg 2. Leg 2, Bang. Madrid lawan itu Liverpool final. Jam? Nanti Abang jemput. Oh iya. Iya. Bola. Iya, bola. Ini. Lato-lato bilang aja. Ayo malam. Biar ini sering relax juga lo otot-otot ya. Aku bisa langsung relax kan. Udah bang? Belum, masih belum terlalu. Kemarin Sakaris bilang, bang sebenernya aku bosen juga kalau setiap hari makan ayam, makan daging.